Ya. Eh, kau kerjain aku gak? Awas kalau prank ya. Anak muda, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you. CNX, Mama lagi di atas. Nah, kita lagi rencana untuk ngeprank ulang tahun Mama. Apa udah siapin sih skenarionya itu? Jadi ini salah satu persiapannya. Jok belakang, mesti Papa lepas dulu. Kalian bisa nebak nggak mau ngapain? Kira-kira kalau misalkan Papa yang ngeprank Mama, Mama kena prank atau bisa tahu duluan ya? Semoga Mama sibuk di bawah dan naik ke atas. Wow. Papa udah siapin sedikit hiasan sama mau bikin-bikin balon dulu. Balonnya nggak bisa besar-besar. Coba kalian tebak, ntar mau dipasang di mana? Ayo. Udah jadi, 2 pasang. Jadi ntar kita tunggu saat yang tepat buat surprise. Halo guys, tadi itu Papa udah persiapan di kamarnya Sekir, barang-barangnya itu kan. Sekarang udah jemput Sekir pulang sekolah nih, hari Jumat. Jadi dia pakai baju bebas gitu. Wow. Ini sekarang kita mau ngambil kuenya Mama dulu. Habis ngambil, kita taruh di kamarnya Sekir, oke? Okay? Terima kasih, Mas. Ya. Oh my god. Yuk, nih bawa bro. Terima kasih. Nah, oke. Okay. Guys, kita udah sampai di rumah nih. Papa suruh si Fir turun duluan, ngecekin ada Mama apa enggak. Five minutes later. Gimana? Ada Mama nggak? Oke. Sip. Yoga, kamu langsung bawa ke kamar ya. Nih. Jadi bro. Udah pasang 2 buah kamera di mobil. Huh? Buat videoin Mama. Ntar Papa bikin alasan aja mau ngetes action camnya itu untuk sinkron 2 kamera biar Mama nggak curiga. Mama itu nggak pernah perhatiin masalah ginian guys. Mama itu pasti oke-oke aja. Ya udah, sekarang Papa ajak Pierre untuk masukin barang-barang ke sini, terus kita berangkat jemput Kiara. Saksikan terus. Kiara pulang jam berapa? Hah? Kiara pulang jam berapa? Empat. Terus Mama lagi ngapain? Baju. Itu, sekalian, apa tuh namanya? Beresin lemari pakaian Papa juga ya? Pakaian Papa berantakan. Dia mau kemana? Dia mau ini. Intermedia. Dia mau ke Intermedia, mau beli bahan-bahan Fanny Mak dia. Dulu.
kuncinya bagus apa enggak. Oke deh, nitip beresin lemarinya papa ya. Papa sama Fia mau jemput Kiara dulu. Bye. Lemari papa. Iya, biasin lemari papa ya. Bentar. HP-mu, terus motor kita bro. Kelupaan, motor. Pegang. Papa ambil motor dulu. Kunci motor. Papa handphone satu lagi. Papanya pecah. Bener guys, balonnya pecah. Guys, kalian rasa aneh gak tadi? Itu pas mereka keluarnya kok kayaknya gelagatnya aneh gitu ya. Kok mama jadi curiga ya? Kayaknya mereka punya rencana. Ya udah kita lihat aja ya mereka nanti mau ngapain sama mama. Fia, mama sepertinya tahu ya Fia. Nggak apa-apa deh. Mama sepertinya cuma tahu ada surprise aja, ada kue gitu. Mama nggak tahu surprise-nya apa. Jadi papa bawain ya dua kunci. Nanti mama pakai satu kunci, kita bawa satu kunci lagi untuk buka. Ya udah, kita jemput Cece dulu. Sampai guys, tunggu aku udah. Cece. Kamu udah liat Cece ya? Tuh Cece tuh. Hati-hati mobil bro. Hah, kok Cece belum ganti baju? Tuh satpam, pos satpam. Warna hijau. Nah. Tuh, Cece datang, boy. Ya bro. Kamu kok pakai caping kuning? Jadi tadi waktu kita mau keluar, mama keluar dari pintu kamar. Mama kayaknya lihat. Ya udah, kita tetap lanjut aja ya. Oke. Sekarang kita berangkat menuju ke tempat prank pertama. Sekarang kita udah di tempat pertama. Sekarang saatnya papa telepon mama, oke? Okay? Telepon mama dan papa kasih Sherlock. Halo? Kok
perjuangan kita mulai tidak berhasil. Iya, ini prank kita gagal apa enggak ya guys? Soalnya banyak kendala. Virsi. Mataku. Ini. Jadi nanti kalian masuk ke mobil. Kiara sama Fir pakai handphone sambil ngevlog di belakangnya, tapi jangan ketahuan mama loh. Terus nanti sampai di titik kedua, kan berhenti tuh. Nanti papa telepon mama, suruh mama lihat ke belakang. Oke, okay, sip. Ya. Ingat ya. Iya. Yeah. Nah, sip. Iya. Yeah. Kira-kira berhasil enggak ya? Kira-kira. Meanwhile. Mobilnya di depan kita. Mobilnya di depan kita. Kiara jangan naik ya. Videoin papa, videoin papa. Nih, ya. Pa? Iya, Ma. Kalian di mana? Mama, mama di mana? Mama di depan Alfa. Mama, jalan ke samping Alfa aja, Ma. Samping Alfa, tanah kosong itu, Ma. Uh-oh. Kiara sama Fir udah masuk ke mobil. Nih, mama telepon lagi nih. Halo. Halo. Ya. Kau kerjain aku gak? Enggak. Mama coba lihat. Coba lihat ini GPS-nya baik-baik, Ma. Aku lama amat sih. Dari tadi aku liatin di jalan enggak ada mobil. Awas kalau prank ya. Uh-oh. Hari ulang tahun mah kita nggak akan ngepreng-ngeprengan mah, santai. Ya, mama coba lihat titik GPS-nya. Dimatiin. Oke, saatnya bergerak ke titik kedua. Five minutes later.
Mama telepon. Halo. Ma, kok lama amat sih? Apa lama? Ini sesuai di GPS, wah. Ya, ada nggak lihat si Kiara sama Fir? Nggak. Ada. Nggak. Ada. Coba Mama lihat ke bagian belakang mobil. Di got. Di belakang mobil, lihat belakang mobil. Nggak ada. Mama lihat ke mobil. Iya, nggak ada. Lihat ke belakang. Sini 5 menit lagi aku keram nanti kakiku. Ngapain dia sembunyi di sana? Pakai. Oh, happy birthday. Ah, kamu pakainya kapan, Bro? Lupa pakai. Tahu kecepetan tadi. Kita aku baru masuk sini, baru duduk terus mama datang. Terkejut enggak, Ma? Apa? Terkejut enggak? Mencurigakan sih. Tadi Pia mencurigakan. Hah? Tadi di rumah. Tadi itu siapa suruh mama keluar kamar? Mana aku tahu, kan kali enggak kunci. Cie, ulang tahun dia, cie, 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 cie. Hah? Yuk, turun. Yuk. Apa ya? Belum. Tutup mata mama. Bapak. Tutup. Ini mau diapain nih? Mama mau kita jatuhin kali. Iya. Duduk, Fir. Mama duduk di sini, di belakang mama kali aja. Jangan sandar ya. Sudah jatuh. Ingat. Ingat, jangan sandaran ya. Belakang kamu itu kali. Oh no. Hei, jangan lama-lama. Hei, kalian lihat nggak itu balon? Balonnya buat apa? Kenapa balonnya kamu nggak pasang, Bro? Tidak ada waktu. Hah? Ya udah pasang aja, kenapa susah amat? Ayo Ci, pasang Ci. Ini tadi waktu keluar dari pagar, waktu papa mau ngambil motor, terus meletus balon pink. Nih, nih, Bro, kenapa bisa meletus, Bro, tadi, Bro? Aku tidak tahu. Oke, Ma. Pesan kesan mah gimana, Ma? Kagetnya pas mereka itu dari belakang itu. Iya. Potong kuenya. Potong kuenya. Kuenya enak banget. Pink banget sih. Kue pewarna pink. Kalau biasa kan itu potongan pertama kepada siapa? Kalau ini sendok pertama. Sendok kedua terhadap Kiara. Bentar, sendok pertama buat kamu. Kok Kiara? Kok sendok pertama Kiara? Sendok kedua buat Sepia. Kok sendok kedua Sepia? Sendok ketiga buat. Terus papa mana? Papa kameramen. Sendok keempat, mama lagi. Sendok kelima, woy. Kiara lagi. Papa, woy. Biar, papa, biar. Biar. Sendok kelima buat papa. Udah dibilang ya? Jangan. Lu tarik dulu ke belakang baru duduk. Sabar, Ma. Bisa. Orang ulang tahun sabar, Ma. Ya, putus. Ya. Nah ini deh, jangan sampai nggak ada kan. Ngomong. Makasih ya Pak ya. Ngomong. Harus dipegang. Takut nyasar. Sini, aku mau suapin mama lagi. Happy birthday, mama.
kamu jangan ikut-ikutan. Bukan aku mau makan. Aduh. Ya, nanti gak ada yang minta kue dari mama aku lagi mau ya. Mau makan. Gak ada yang minta kue dari mama lagi ya. Aku kamu jangan ikut-ikutan, makan. Udah. Guys, ini jangan ditiru guys. Jangan ya, ini gak baik ya guys ya. Tapi ini enak nih. Yuk, kita pulang makan-makan yuk. Aku hanya...